semua boro-boro karyawan buat makan aja. Kencerin mulu gua garasin, lama-lama habis ini kolom gua. Sekarang yang lagi musim ikan apa aja, Bang? Lah, baru tahu saya, Bang, ikan cibi. Emang ikan apaan, Tom, yang lo beli? Coba Bapak lihat. Aduh, sepi amat ini dagang. Udah 3 hari kagak ada yang beli. Mana airnya butek banget lagi ini. Kalau gue punya karyawan mah, ini kolom gue nih rada jernih tadi liatan. Cuma boro-boro karyawan. Buat makan aja. Kencerin mulu gue garasin. Lama-lama habis ini kolom gue. Aduh, habis dan jernihnya perikanan. Ini gue selonjoran wae dah. Dari ini gue yang beli. Bang, beli ikan, Bang. Ah, mau beli ikan apa tuh, Tong? Di sini ada banyak ikan, Tong. Model apa aja ada tuh. Sekarang yang lagi musim ikan apa aja, Bang? Sekarang mah yang lagi musim ikan cibi, Tong. Lah, baru tahu saya, Bang, ikan cibi. Ini bukan sembarang ikan, Tong. Kalau gede bisa ngomong ini. Oh, bener, Bang. Bener lah, Tong. Masa gua goro. Nih, ikannya nih. Ini berapaan, Bang? Udah, buat lu, Bang, kucing aja, buat penglaris. Ini, Bang, duitnya, Bang. Iya, makasih, Tom. Ya. Alhamdulillah. Penglaris, penglaris. Apaan itu, Tom? Ada deh. Tadi Bapak kasih duit, lu beliin apa aja, Tom? Ikan, Mbak. Emang ikan apaan, Tom, yang lu beli? Coba Bapak lihat. Jangan, Mbak. Ini mah ikan entong doang yang punya. Orang ikannya langka, terus kalau udah gede bisa ngomong. Kagak-kagak aja lu, Tom, ikan bisa ngomong. Ini mah kecebong, Tom, bukan ikan. Pantesan aja kalau udah gede bisa ngomong. Bener, Mbak.